pemirsa, telah terjadi kebakaran di kawasan depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara, Jumat 3 Maret 2023 sekitar pukul 20.40 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan info di media internal Pertamina, Terminal Bahan Bakar Minyak Pelumpang merupakan depo strategis yang dimiliki Pertamina. Depo Pelumpang menyuplai sekitar 20% kebutuhan BBM harian di Indonesia atau sekitar 25% dari total kebutuhan SPBU Pertamina. Pihak damkar melaporkan adanya beberapa korban dalam insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang Koja, Jakarta Utara. Kini para korban telah dilarikan ke rumah sakit sekitar. Ini udah apa, apinya gede banget ini di Pertamina. Bi, ayo. Udah. Abi, ayo Abi. Inailah.